banyak pihak memang yang secara detail melihat bagaimana perkembangan dari perkebunan sawit di Indonesia. Hal-hal kecil yang mungkin menimbulkan kerusakan lingkungan itu langsung di blow up secara luar biasa. Ini memang jadi PR besar bagi semua industri. Kerusakan lingkungan yang terjadi, baik itu di industri kelapa sawit ataupun perkebunan lainnya, karena memang pengolahan yang dilakukan tidak secara sustainable. Melakukan pengolahan kebun sawit yang sustainable memang perlu ada keseimbangan antara aspek lingkungan, di dalamnya termasuk aspek konservasi, kemudian juga tentunya aspek profit, serta juga aspek people atau masyarakat. Sehingga jika ada keseimbangan di antara ketiga aspek ini, pengolahan akan menguntungkan, ya, akan saling membackup antara tiga aspek tersebut. Perusahaan mempunyai kebijakan zero tolerance policy, di mana semua karyawan, staf tidak diperkenankan berburu, membunuh dan memelihara satwa dilindungi termasuk orang hutan. Dan di Sinarmas Agribusiness and Food sendiri, kita punya kebijakan untuk keberlangsungan orang hutan dan habitatnya. Bahwa perkebunan Sinarmas Agribusiness and Food komit untuk tidak melakukan pengembangan kebun di areal yang mempunyai nilai konservasi tinggi, di areal yang mempunyai stok karbon tinggi, termasuk di areal gambut. Dari semua kebijakan yang ada, kita rangkum dalam namanya kebijakan sosial dan lingkungan GAR. Semua kita rangkum secara holistik untuk memastikan bahwa proses pengelolaan perkebunan sawit di Sinarmas Agribusiness and Food ini dilakukan secara sustainable dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, khususnya aspek lingkungan dan konservasi ya di sini. Menjaga dan melestarikan satu kawasan konservasi yang ada di Sungai Ungau agar anak cucu kita kemudian hari masih dapat melihat itu. Salah satu di kawasan kita itu ada binatang yang benar-benar sudah dilindungi Indonesia bahkan dunia, yaitu orang hutan. Apa areal yang dilindungi Bapak Ibu sekalian dalam rumah kita? ACP. Arealnya apa? Kepadan rumah. Areal yang berhutan. Jadi ada namanya areal nilai konservasi tinggi. Selain itu juga ada namanya areal stok karbon tinggi. Jadi areal berhutan yang masih baik kondisi hutannya, sehingga kita perlu melindungi areal-areal tersebut. Area-area dengan nilai konservasi tinggi itu ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Terutama adalah nilai-nilainya atau fungsinya yang bermanfaat. Salah satu contohnya sempadan sungai, kemudian ada rawa, danau, gambut, dan ekosistem penting lainnya, Pak. Itu yang kami jaga di dalam perusahaan kami, contohnya sempadan Sungai Rungau ini, Pak. Ini kami lindungi karena koridor satwa untuk habitat orang hutan, Pygmaeus rumbi. Itu memanjang mulai dari utara ke selatan, hampir sepanjang 55 km. Itu kita lindungi, kita perbaiki habitatnya dengan cara rehabilitasi, dengan pohon-pohon pakan satwa. Kemudian juga kita melakukan pengelolaan dan monitoring secara berkala.
usaha-usaha yang dilakukan oleh perusahaan saat ini harus diapresiasi ya. Mungkin memang tidak sepenuhnya seperti yang diharapkan oleh masyarakat umum, tapi sudah ada perubahan yang dilakukan oleh perusahaan. Mana semua elemen pengelolaan kebun ini harus dilakukan secara berkelanjutan dengan aspek-aspek lingkungan, aspek-aspek sosial, dan aspek-aspek profit atau ekonomi. Semuanya bisa seimbang sehingga akhirnya baik untuk lingkungan, termasuk juga mempunyai profit yang menguntungkan buat perusahaan dan juga memberikan dampak positif buat masyarakat. Praktek juga bisa lebih memahami lah bagaimana kita melakukan survei areal konservasi. Dari perusahaan Sinar Mas Agribus and Food, kita secara kontinu kita melakukan sosialisasi baik itu langsung maupun tidak langsung kepada semua karyawan, termasuk dari level top management. Jadi dari top management sampai dengan level karyawan, kita lakukan training dan sosialisasi terkait pelestarian orang hutan. Dan dalam melakukan training konservasi orang hutan, bekerja sama dengan Orang Hutan Foundation Internasional atau OFI, kita melakukan training kepada seluruh karyawan di wilayah Kalimantan yang memang, yang seperti kita ketahui, Kalimantan ini sebagai daerah orang hutan. Ada sekitar kurang lebih 1.000 karyawan yang sudah kita training. Jadi kita berharap semua karyawan yang ada di lapangan memahami bagaimana konservasi orangutan itu dilakukan, dan kita berharap dukungan dari semua pihak, tidak hanya dalam lingkungan kebun ataupun masyarakat sekitar kebun, tapi masyarakat secara luas, untuk sama-sama kita mendukung upaya konservasi orangutan. Berapa pak ukurannya? 69. 69? Oke. Yang agak ke dalam tuh pak kayaknya. Ada buahnya pak? Ada. Nah, boleh pak lihat kalau ada buah yang jatuh. Oke, ini buahnya, ini bunganya. Ini bunga, buahnya juga. Buahnya juga ya. Biasanya dimakan kelelawar. Biasa dimakan kelelawar. Kalau burung dia ngisap bunga saja. Bunga aja ya. Iya. Pemantauannya saya 2 hari sekali ya, untuk turun ke lapangan untuk memantau satwa liar tersebut. Ya waktunya antara pukul 7 sampai pukul 10 untuk
monitoring pagi, tapi kalau untuk yang sore pada jam 15.30 sampai 17.30. Dan hari-hari lainnya saya itu kan tetap menjaga areal tersebut. Contohnya apabila ada perburuan liar ataupun ada kebakaran di lahan tersebut pada saat musim kemarau, itu kan sangat rentan sekali, harus kita awasi dan kita jaga. Ada berbagai jenis satwa liar yang sering saya jumpai, yaitu seperti enggang atau kangkareng, monyet ekor panjang, dan ditambah lagi dengan orang hutan itu, Pak. Kalau berdasarkan data monitoring kami di sempadan Sungai Rungau, itu memiliki kondisi yang baik ya. Berdasarkan hasil monitoring, perjumpaan satwa dilindungi itu masih ditemui. Kemudian juga untuk floranya, juga masih ada beberapa jenis lindungi juga yang masih kita pertahankan keberadaannya di sempadan Sungai Rungau. Area-area ini penting untuk keberlangsungan satwa liar itu sendiri, sehingga kami berkomitmen dari Sinarmas Agribusiness and Food untuk tetap menjaga dan melestarikan area ini. Nah, yang perjumpaan terakhir itu tanggal 28 Mei 2019. Ini orang hutan ya, Pak? Iya. Oh, Bapak rekam? Iya. Oh, ini jadi bukti otentik nih bahwa memang di sekitar sini ada orang hutan ya. Nanti dia pergerakannya naik dulu, Pak. Oh. Naik, baru dia menyeberang. Karena mungkin dia menghindar dari kita juga. Kita pun, dari kita yang menyatinya. Karena itu pohonnya besar, dia di balik pohon besar, jadi langsung ketutup. Ternyata ada anaknya. Ada anaknya. Anaknya dia masih kecil. Lagi jadi melindungi secara anaknya. Naluri dia mungkin kan menyelamatkan anaknya dulu. Suasana masih lumayan bagus nih, Pak. Orang hutan aja masih berkembang biak di sini. Ini merupakan suatu hasil yang luar biasa dari upaya yang dilakukan oleh perusahaan ya. Ternyata bahwa apa yang kita lakukan selama ini memberikan hasil yang positif untuk kelestarian si orang hutan. Mereka merasa nyaman untuk tinggal di sekitar kawasan tersebut, sehingga akhirnya mereka pun bisa bereproduksi. Mungkin mereka merasa nyaman, kebutuhan pakannya tercukupi. Ini pun akan menjadi PR besar kami untuk konsisten dan komit menjaga kawasan tersebut dan memastikan tidak ada karyawan ataupun masyarakat yang merusak kawasan tersebut. Susah biasanya, cuman masih ada tanah-tanah, jadi kita bisa lihat jejak-jejaknya. Biasanya yang kelihatan ini kan. Maksudnya kuku yang paling depan itu kan kuku sekali. Babi jenggot ya, jenisnya. Yang warna hitam. Yang ada culangnya juga, Pak? Enggak, oh ada yang culangnya bukan di Kalimantan ya, babi rusan. Kalau di Kalimantan biasanya yang agak berjenggot hitam, agak jenggot agak besar juga dia. Biasanya dia hidupnya berkelompok, ada beberapa individu. Dia biasanya ada ibaratnya komandannya satu itu. Kalau ciri-cirinya kalau dia menyeberang itu gini, dia yang paling mungkin induknya ya, dia keluar duluan, lalu anak-anaknya itu biar nyebrang dulu. Biasanya yang kami temui di jalanan, dia nyebrang dulu, menjaga dulu kan. Supaya dia nyebrang dulu anak-anaknya masuk ke dalam hutan, baru dia susu paling terakhir. Induknya menjagain areanya itu. Kita melakukan pemantauan dengan membuat jalur pemantauan. Kita jalan, kemudian kita mencatat ataupun menemukan jejak, kita dokumentasikan, kemudian apabila diperlukan kita catat aktivitasnya. Kemudian untuk floranya, yang setahun sekali kita melakukan pengukuran untuk plot-plot area yang memang sudah permanen kita buat, kemudian kita data
dan kita akan hitung tiap tumbuhnya itu untuk setiap tahunnya berapa, sehingga kami akan selalu kontrol untuk perkembangan hutan di dalam sempadan Sungai Rungau ini. Dalam pemantauan saya pernah saya jumpa itu di aliran ini ada jenis buaya yang sangat kecil, tapi itu jenis buaya sapit yang moncongnya terlalu panjang itu, Pak. Sapit, buaya sapit. Moncongnya agak ya, kecil ya. Dan saya temukan juga sejenis berang-berang. Bentar, Mas. Yes. Lubang sarang. Ada lubangnya. Iya, kalau enggak rangkong jenis biu. Ya itu. Oh, ini enggak tahu juga, Pak. Oke nih, Pak. Sarang nih benar, Pak. Ini sarang orang utan nih, Pak. Ada patahnya, Pak. Iya. Lengkungan itu, Pak ya? Iya. Sarang kelas 2. Bentar, Pak. Oke. Ini sarang orang utan ya. Sarang orang utan ya, karena lihat dari patahannya ada yang melengkung ya, Pak. Tidak menempel di cabang utama posisi sarangnya. Bisa jadi perkiraan ini anak ya, remaja lah, karena dari ukurannya emang enggak terlalu besar. Ukurannya ini keras banget. Kurang lebih 1 meter. Ini mungkin udah sekitar 2 bulan nih, Pak. Daunnya udah mulai agak coklat ya. Posisinya emang agak terbuka, jadi dia akan lebih cepat mencoklat daunnya. Dari beberapa kali kita melakukan survei, diperkirakan jumlahnya ya, sekitar 7-11 individu orang utan. Itu kita lihat dari perjumpaan langsung, informasi, dan juga kita lihat dari sarang yang ada. Yang kita perkirakan 7-9 individu adalah dewasa, dan 2 individunya adalah kelompok anak-anak. Pak, ini kayaknya ada sarang orang utan juga nih, Pak. Satu lagi. Oh, yang di bawah itu ya, Pak ya? Iya. Kelihatannya masih baru juga ini, lebih baru ini. Karena warnanya masih hijau ya. Berarti enggak jauh, Pak, dari sini ya. Sarang utannya, Pak. Mungkin ini baru beberapa hari aja ini. Iya. Tidak terlalu baru karena tidak ada baunya ya. Iya. Sudah tidak ada bau. Biasanya kalau mau baru itu masih kayak bekas kotorannya itu. Ya, ada kotorannya, bau pesing. Ini, Pak, ini udah enggak ada baunya ini. Ini, Pak Mardi. Ya, kita belum beruntung ya, nih di atas kita nih, tidak ketemu sama individu orang utannya langsung, tapi kita masih beruntung masih ketemu sarangnya ya, Pak. Ya. Artinya memang tempat ini kan tempat mereka untuk cari pakan ya, dan untuk mungkin berkembang biaknya. Itu salah satu pakan orang utan ya, Pak ya. Pakannya orang utan nih, Pak. Ya. Cocok sekali. Kita temukan dekat dengan sarang ya, berarti ya, memang kemungkinan pada saat itu dia pas mencari makan, lalu cari makan dia di sini, ada istirahat dan akhirnya dia buat sarang di sini. Iya, ini posisi masih mentah ini, Pak. Yang ini mentah, yang merah udah matang ya. Ini berarti emang sumber pakannya masih lumayan tersedia ya, Pak. Iya. Kalau untuk perjumpaan dengan orang utan dalam kurun waktu 1 bulan itu sangat sulit sekali, karena mereka mungkin ya berpindah-pindah tempatnya itu, karena areal kita itu cukup luas, Pak. Jadi dalam kurun 1 bulan atau sampai 3 bulan ya kita
paling bisa mendapatkan jenis sarang-sarang tersebut. Jadi kebanyakan pada saat musim berbuah, orangutan itu sering menampakkan ke pinggiran antara perbatasan kebun untuk mencari makan itu, Pak. Kebetulan di perbatasan itu kan banyak buah-buah ataupun pakan satwa. Dari kawasan sepadan Sungai Rungau yang sudah diidentifikasikan sebagai salah satu kawasan konservasi orangutan, perusahaan punya komitmen untuk menjaga kelestariannya. Salah satunya adalah kita dengan memperkaya jenis pohon pakan yang digunakan oleh orangutan maupun satwa lainnya. Jadi pada beberapa lokasi yang memang kita anggap sering perjumpaan orangutan, kita lakukan penanaman jenis-jenis tanaman pakan yang kita ambil juga dari kawasan tersebut. Jadi tanaman lokal yang ada kita tanam untuk memperkaya jenis pohon pakan yang ada. Kemudian di beberapa lokasi yang memang tertanam sawit, lokasi tersebut sudah dilepaskan oleh perusahaan sehingga dijadikan sebagai kawasan konservasi orangutan. Tantangan terbesar adalah memastikan areal konservasi Sungai Rungau ini bisa diperluas. Itu yang kita harapkan. Jadi dia tidak hanya tinggal di kawasan kita di sepadan Sungai Rungau, tapi dia bisa bergerak ke tempat lain. Jadi berkembang biak lagi tempat lain sehingga populasinya secara keseluruhan di nasional itu bisa meningkat. Ini yang menjadi PR kita. Bagaimana kita bisa meningkatkan populasi orangutan? Tentunya kita perlu menyediakan habitatnya yang layak sehingga dia bisa bereproduksi dan semakin meningkatkan jumlahnya.